Yo, halo para pocong hunter. Ya, kali ini gue dan para demit di luar sana ngasih kabar dari dunianya Lord Kazumek. Ya, lihat aja judul ya, putar intronya. Akhirnya setelah penantian terlalu lama seperti menanti keputusan dari dia dengan game Mobile Legend Konosuba God Blessing on This Wonderful World Fantastic Day, panjang betul kan nama aslinya, yang dibasiskan dengan anime dan light novel yang populer dengan nama Konosuba, anjir muncrat gue. Akhirnya mendapatkan perilisan secara global. Game yang awalnya dikembangkan khusus untuk Jepang dan juga Taiwan di awal tahun ini bisa dimainkan secara global untuk pemain di seluruh dunia dan juga di alam gaib. Melalui publisher game di Korea, Nexon, pemain akan mendapatkan versi global dari Konosuba God Blessing on This Wonderful World Fantastic Day. Panjang betul anjir ya, punyaan gue nggak sepanjang ini cuy. Ya, game tersebut merupakan game RPG di mana kalian para pocong hunter akan mengikuti cerita dari Lord Kazuma dan menyelesaikan quest yang diberikan. Game ini mengambil setting serta latar dari anime dan light novelnya. Karakter-karakter selain Kazuma seperti Aqua, Megumin dan juga Darkness juga akan hadir di dalam game tersebut. Tentunya dengan kemampuan uniknya masing-masing. Ya, namun sayang seribu sayang, udah sayang malah diambil orang. Be aja sih anjir. Ya, belum ada kabar terkait dengan tanggal perilisannya dari game tersebut secara global. Nah, jika kalian tertarik sama Mbo Darmi tentunya pantengin terus ya channel ini. Jadi mungkin cukup sekian aja, thanks for watching karena kalian menyimak video ini sampai habis. Ya, meskipun infonya ngabur. Sampai jumpa di next video.